Hai hai hai. Asam di laut, ikan di darat. Ha, pada hari ini guys, saya nak masak ikan bawang masak asam pedas keladi dalam bulo. Ha, ini kali saya punya resipi memang berlainan daripada yang lain. Ya, ini keladinya yang sudah kita bersihkan. Ha, ini kita perlu rebus dahulu ya selama 10 minit. Ha. Dan ini ikan bawang kita potong-potong kecil-kecil, kemudian nanti kita masukkannya ke dalam dua buluh ini. Oke. Ada telur lagi. Ah. Kita potong dulu guys ikan bawangnya. Ah, ini perlu dibuang duri-durinya ini. Ah, jangan kita makan duri-durinya. Ah, duri-durinya dibuang, jangan dimakan. Kemudian kita potong-potong. Potong yang mengikuti size yang kita mau ya. Parang Sarawak memang tajam, tengok nih. Satu kali libas terus putus. Kita potong kecil-kecil begini ya. Ikut kepada size kita punya buluh tu. Kalau buluh tu besar, besar sikit. Kalau buluh tu kecil, kecil sikit. Tengok cantik tau. Cantik kita punya size. Yang memuaskan. Masukkan ke dalam kita punya ini. Kita cuci. Lepas ini kita akan tunjukkan cara-cara dan bahan-bahan yang kita gunakan untuk memasak ikan ini. Ih, lalat tuh. Oh, lalat. Hei. Kena juga buat pantai, kena anda sama orang. Ah. Kena kat tu. Oh, banyak. Nak mansau lawak tu lagi. Okey guys. Ha, inilah ikan bawang yang saya sudah bersihkan. Saya tunjukkan bahan-bahannya ya. Ini ada serai, daun limau, serbuk kunyit, bawang putih, bawang merah, asam keping. Daun apa namanya ini? Daun patas. Lupa saya. Siapa kata? Daun nama tok. Ah, daun kesum. Dan juga ada halia. Okey, masukkan semuanya sekali. Dan di sini kita ada keladi. Ah, yang sudah direbus. Air asam jawa. Dan chili. Bisa urut tukang bertanda. Itu masak bertanda merendang. Ya, harap kita merendang. Ujian minggu. Kami bisa tukar tanah malam malam tu ke ujian minggu tu. Ngambi keingat anang tesat sebelah madang bungai. Ini perasa yang saya dah letak secukup rasa. Garam Ajinomoto dan serbuk ayam. Jangan terlampau lebih, jangan terlampau kurang. Pandai-pandailah sendiri mengejasnya ya. Oke, dan masukkan air. Karena ini air, asam pedas. Kena banyak air sikit lah. Oke, alright. Lama tak rasa masakan tipu. Ini hari saya kasih habis ya. Kita gaul-gaulkannya ya guys. Gaulkan sampai betul-betul sebati ya. Ada telur sepuluh tembok. Ada telur tadi. Ini telurnya. Nyamai tu nanya. Ini. Lagi ingat kita kes minggu lepas. Tidak mau, tak mau, tak mau. Mau ke? Mau ke? Mau. Ini kita kasih tipu saja. Tapi ini kali ini. Bawang okey lah. Bawang okey lah. Biasa kita makan. Kete asianan nya. Ini gak mau biar cipit mata. Mata cipit, mata cipit. Anang tesat sebelah madang bungai. Okay, first kita masukkan bahan-bahannya ke dalam ini ya. Supaya nanti apabila dia mendidih, aroma dia punya bahan-bahan ini akan naik ke atas. Jadi kita selang-selikan ikan bahan-bahan. Ikan bahan-bahan. Ya.
Jangan terus masuk satu begitu. Nah, masukkan keladi juga. Nah, selang-seli. Mambang. Mambang kuning. Mambang ikan, ikan belida datang mangang. Apa ulah telaga nama? Kuning. Tok mak kuning lebat telaga, mambang kuning. Apa sore-sore? Tengok awak. Janji masa dalamnya. Nah. Mambang air, jaga aja dekat toy. Tengok awak. Suhe ya, untuk kena tanya. Oh. Nah. Janji masa dalam. Penting. Hey, Mambang, Mambang. Marilah kita berdamping dengan si Mambang. Mambang. Ini penutupnya. Penutup daun nama toh. Daun pria kena nutup Mambang, si Mambang kuning, si Mambang bujur, si Mambang daun. Pasir ngambil ke darah kurang. Ngambil ke darah kurang. Oke, darah kurang. Saya tinggal kurang. Darah rendah. Ngambil ke darah rendah kurang. Ngambil ke nada darah. Ya, ya. Ini daun pria kita pakai ini kali. Nah, ini boleh makan guys ya. Ah, oke. Okay. Bako. Hei, istri Mambang. Ya, ya. Mambang. Hei. Baung. Mambang baung, Mambang api. Nah, kita tunggu masakan daripada Cipu Abu. Hei, luan kerasa aku. Hei, nama apa namanya? Oke guys, tunggu masak. Mantap. Sudah masak. Kita punya pansu. Ah, tuangkan. Udah ya guys. Eh, kata ini lapar dek. Lapar perut sudah. Ya, ada kan? Ini kayak itu rumah tuh lama ya. Lama itu rumah tuh udah mulai pensiunkan. Kita tiga, satu, dua, tiga. Oh, tua rumah. Oh, sabar, tok ya, nya, tok ya. Kalau kita tiga makai tok. Sawit udah gak ditebas, magang. Tok namanya ikan bawang pansuh. Asam pedas. Wah. Campur ngau keladi. Iya. Tahu makai tok? Tahu. Nak lehnya bagi saya bahu bakahnya. Ingat kita kisahnya. Oke, ingat. Baru seminggu udah berlalu. Oke, ingat. Aku ada kembali sipu. Aku ada nak buka mata ya malam. Tapi nama dah gak aku. Gak aku. Aku udah jadi bakal kerak aku nomor. Kami duain. Ada itu tuan. Ante betibi. Nama aku nya kangau kau ada babun. Nunggu begini saya. Sebenarnya kita baca doa dulu. Haram sambil kita. Haleluya Yesus. Tuhan, pada hari ini Bapak, kami sedang menyediakan makanan untuk rekan-rekan saya di sini Bapak. Kau berkatilah makanan yang terhidang ini. Syukur sekali kepada-Mu. Biarkan ia menjadi kekuatan dan kesehatan kepada tubuh badan kami. Terima kasih Yesus ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan. Oh. Ah. Ini spesial. Saya tahu aku spesial, mari kita sadu sate siko. Spek. Bekeni. Aku kena nyanyi to. Aku spek dulu. Satai. I sanse spek. Padah mana? Padah kau jujur. Oh, nare nyamai. Hah? Oh, nare nyamai. Hah? Oh, terus cocok. Udah ke perut lapar tadi, Bon. Nyom aja ge, nyok. Lapar ge aku nyom tuh. Nara nyamai. Kening main dah. Makai. Makai. Ge kebaik ku pulai tadi. Atau daun pari kena ngurang ke darah. Ukai. Kena ngurang ke darah tinggi. Makai. Makai lo kita tinggal ku mesek ku lo. Ku aja sampai ke mesek. Alah diri. Wow. Kuah tuh. Ternyata
dia punya kuah, belum isi dia. Kuah dah sedap. Menaman. Kuah. Oh. Tuh berbawang. Ya, benar deh. Akai. Bawang tuan? Bawang. Kai beli dah, tuan. Kai. Kai. Ti beli dah lagi. Bawang. Bagi saya baru. Ika bagi saya dah temu dah siapa ke bagi saya nanti beli dah. Si tuan, si bukit. Ah, itulah yang paling spesial juga. Kita ada nasi mirah tu. Nasi bukit. Nasi kampung tu. Kita tanam. Daripada Sarawak. Tok asi bukit tok. Eh, tok gua set toknya. Tok padi baru tok. Bae uhe. Padi bukit ah. Tau. Padi baru. Apa nama kecun tok? Apa nama padinya tok? Beras nama kena orang. Bario. Bario. Nah. Oh, nasi. Coba saya rasa juga, guys. Udah pulai. Apo? Di sipun ada pulai. Ada memang makai tok. Beras tok. Beraya. Curmai. Lama. Lebih 10 tahun. Makanya awak nama malu, enggak usah pedas tok. Ah, tok sayur-sayur. Sayur-sayur. Tok payet. Ada darah lagi tok. Okey, kurang darah, ada darah lagi maka tok. Maka humpau. Ini kambing kau. Nah, tok. Sepayet itu tok. Tok juan betul. Contoh. Nah ya. Boleh. Betul. Sudah. Tarik kuat. Ya, nah, lupa lah. Ini rumput. Oh, pahit. Tuan, betul dah. Mandu mana makan cek saya. Sama hau. Kurang tinggi darah. Mana nak tu? Tu ke bawang ada sahabat kan? Oh, tu subang tadi. Siapa boleh tak? Tambah. Anda malu-malu. Tambah cuan tu. Baru ya aku makan tuan. Asam pedas campur subang. Pangsuh ke? Tinggal lagu. Tinggal lagu ke saya nyabet terus tok. Nyau ai mata. Ya baru ya. Okey. Sudah kenapa nak apa nama kita udah makan itu lagi. Nerai itu biasa to. Bisa. Tu ama biasa to. Nerai pedak kita lo dia. Ini telok, nerai pedak kita dia. Ini tadi bisa telok om tadi. Ini telok. Selalu makai telok bawah. Gara-gara kita dah kena, jangan lu buai telok ngaji. Ini telok bawang. Bisa. Enggak ada pedas. To nah. Ya. Yes, ini resepi memang menjadi to. Asih po, kau bagi saya baru. Iya. Kayak itu super. Tidak ada tau, oke. Kini kita ngawak resepi tau, resepi kampung aja lah kore. Resepi kampung. Ini resepi kampung aja lah kita masak nih. Style kampung. Nah, makan tau. Makanan sehat tau. Masak pun kita tak guna periuk dengan buluh. Itu yang menyehatkan lagi. Tambah ini mau malu ah. Dah isi bawang tu lembut ah. Campak mai. Campak mai lembut ah. Bisa bulu ah. Capi dah kudu. Tapi sebab kena ni. Sama saja. Sebulu ah. Ngatur isi kan. Bah ngot eh campur tu. Kan yang mulamnya ana mau malu. Nanti dawan pula. Mereka lembut dari ikan. Memang sedap guys. Betul-betul sedap ini. Jarang-jarang orang masak resepi begini. Bukan jarang-jarang, memang tidak nampak lagi. Nampak lah. Sampai kalah pedak. Nampak kan? Inilah cara turun temurun kita orang Sarawak masak dalam buluh. Kalau ada kautan ada yang nak periuk orang ni. Nak buluh lah. Nanti yang kayak air sungai kena memberikan ke. Kalau aku kan makan ikan betul dah. Lain deh. Biasa saya masak guna daun apa tu? Daun kecala, daun apa tu? Daun calak namanya kok calak. Daun salam eh. Calak kantan. Daun kantan dengan mung kantan. Ini saya tak pakai. Ini memang beza sikit.
memang lain dia punya rasa sedap. Sebab dalam ini tadi ada keladi. Ini keladi yang saya pakai, ini keladi sayur, bukan keladi yang liat-liat tuh. Kalau keladi yang liat-liat tuh jangan, nanti kerongkong gatar. Keladi liat. Nanti teringat lagi kes kita hari itu. Dan muka macam Korea. Tuh hari saya muka pun macam Korea. Korea. Nah, sudah macam Kong Kim Jong Un punya tuh. Nah, tapi ini bukan Kim Jong Un, Kong Jong Un. Cita Cina. Makan Cina cuma kuat. Bekerja sama Jepun, bisa ya? Lu bapak peluang, makai. Oh, mana? Udah nggak lah. Oh. Tuh, ini. Tuh, pahit itu tuh. Ini ada pahit-pahit nih, guys. Basah ya pahit tuh. Pahit manis. Ya gegam kita pulai airnya nih. Tuh tuh telok ah. Lu ngetau. Lu ikan tuh lempar tuh. Ah. Ada uliannya? Hah? Ada uliah. Kan kan. Nah, saya trauma, guys. Trauma. Ada uliah. Nih telur. Telur ikan ini sebenarnya tak boleh makan. Iyalah. Tuh bagi tuh atau boleh makan. Sipu ribu. Tua aja, orang kau jadi. Tua aja boleh makan lo ikan katanya. Tapi tuh nadae udah pandok mamai. Ini oh. Narinya, dapat dalam engkau bisa bahasa bahasa ya. Nggak suka beli tak, kuda kalah. Beli tak. Bawa. Lapannya dalamannya nade buka deh. Ya. Kempedu. Dia ulamnya kan. Ya. Tambah lagi guys. Ikan ulamnya saya. Bisa keladi itu. Dalam 2 kilo lebih bisa ikan itu. Ini. Tambah kartu ya? Udah nambah kok. Udah. Manis nggak bisa ikan itu. Kamu orang jangan mengineng. Oke, semuanya hangat. Kali, tapi toke kali gak tahu tuh. Kali sayur. Kali sayur. Beli kemudian di atas deh. Deh itu orang. Kali tanam rempuk. Ini tanam. Iya gula. Gatal. Gatal. Nya isi ini. Kalau dia kan semua lempak. Kenyang sudah. Jangan lupa. Jangan lupa. 1, 2, 3. Jangan lupa. Like, comment, and subscribe channel Abun Bilun. The best. Mantap.